setelah dilantik menjadi Komandan Brigade Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak atau Batamat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Teras F. Saha menggelar Hasupah Sundau bersama dengan pengurus Dewan Adat Dayak dan Damang Kepala Adat di daerah setempat pada Senin 11 Desember 2023. Acara Hasupah Sundau, Komandan Brigade Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak atau Batamat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Teras F. Saha, bersama dengan pengurus Dewan Adat Dayak dan Damang Kepala Adat Kabupaten Kapuas, berlangsung di Rumah Makan Buli Lewu, Kuala Kapuas. Acara Hasupah Sundau yang berlangsung penuh dengan keakraban ini juga diwarnai dengan ritual adat tampung tawar kepada Teras F. Saha sebagai Komandan Brigade Batamat Kapuas yang baru saja dilantik. Komandan Brigade Batamat Kapuas Teras F. Saha berharap ke depan Batamat Kapuas bisa menjalin sinergisitas dengan semua elemen masyarakat, terutama lembaga adat Kademangan dan masyarakat lainnya. Teras F. Saha juga berharap Batamat Kapuas bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan juga mengangkat harkat dan martabat terutama komunitas etnik suku Dayak. Ini adalah acara Hasupah Sundau Batamat ke Kabupaten Kapuas bersama dengan Diadi Damang yang ada di Kabupaten Kapuas yang boleh berkenan hadir pada kesempatan saat ini, yang mana Hasupah Sundau ini karena saya sendiri karena sudah dilantik menjadi Komandan Brigade Batamat Kabupaten Kapuas. Dan untuk harapannya ke depan, bagaimana kita menjalin sinergitas dengan semua elemen masyarakat, terutama lembaga adat, dewan adat, kedamangan, dan juga elemen masyarakat yang lainnya. Dan juga kita ingin bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang beri manfaat, dampak terhadap kualitas hidup masyarakat, dan juga mengangkat harkat martabat, terutama untuk komunitas etnis suku Dayak. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.